Kerja tiga perkara. Yang pertama kerja adalah hidayah. Walaupun nama isteri kita kebetulan hidayah, tidak bermakna sudah selesai. Kena cari hidayah ini supaya kita dapat beza mana baik dan mana buruk. Ada orang beli nombor ekor tak kasi apa. Kau beli nombor tak baik-baik kau. Aduh, sedangkan Nabi dah pesan carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup kuat kamu. Kita dah kena banyakkan kita di sini. Tapi tetap ada orang kuat yang mengharap sebab nak cari rezeki. Kena pula yang jadi penyakit, bila dia tingkap mampu kena pula memang penyakit. Dia yang tembak-tembak tak kena tu, dia tak jadi penyakit. Tapi kalau dia tingkap kena, memang mengidap sampai kaki. Lepas minta tahu kan? Cuma tengok makcik-makcik yang kecil yang jadi tukang sapu. Saya selalu bawa contohnya. Dia gaji tak banyak pun dalam 700-800 di sebulan. Dan tak pernah pun dia bercita-cita satu orang yang dia aku akan jadi kedua cleaner. Tapi dengan 700-800 betapa mulia dia tugas orang yang mencuci tandas. Dia mencuci kotoran kotoran demi nak bagi orang selepas itu masuk selesa. Tetapi masyarakat kita tak paham-paham lagi Al-Qadha wa Qadar iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Tak? Masuk ke dalam buah tinggal ke kenangan. Tak kerti kelas, bukannya buat masak ke dia. Nah, kita kena masuk ke luar, orang-orang berisau. Sampai sekarang bulan 4 belum ada dosa lagi. Sebab tak payah.
hukum umat yang terletak kepada suami yang mendapat tadi kerana berzikir keberatan. Kalau lagi itu amat terakhir. Suami yang melanggar hari ini tentu dia mengaji Quran dalam satu juz. Tengok kain betul. Makhluk yang paling beriman orang lagi. Faham? Senyap. Lepas fikir macam mana ke lelaki aku. Anggap macam itu satu baik dia. Istighfar paling tidak sibuk macam mana pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Dan doa Allah. Siapa cakap pun tak makan. Allah Bapak berkata, ya Allah berkatilah kami di marah tak tanda kata rezeki kami. Wa minna azabatna dan cakap kami di mana azabat ini engkau. Banyak makan. Itulah doa, minta faham tidak. Tapi kalau lepas salat, baca doa ini dengan kuat. Nak beribadah
Bila tengok tahiyat kan, ada asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang kau tak baca, tapi jangan main ikut, kena belajar. Bacaan pun kena, macam kita tengok Allahyarham Ustaz Haji Azmil Mustafa. Daripada mula tak tahu apa-apa, terbuka hati dapat hidayah ketika dia pergi ke masjid di New York. Dia bukan syarikat, dia nak pergi bengkel perfilman, rumah kawan yang tak ada, dia pergi bermalam dekat sana. Di sana hati dia terbuka untuk mendalami Islam. Duit dalam simpanan dia pernah ada 3 juta, dia lambungkan, dia membelanjakan ke jalan Allah. Dia pergi ke Yaman nak belajar agama dari semula. Asalnya dia belajar, dia baca Fatihah pun tulisan bumi. Tapi akhirnya sebelum dia meninggal tu dia dah hafal 20 surah. Nah, macam tu. Dia pernah berceramah di terminal. Orang panggil dia ceramah di terminal. Orang tu saksikan berceramah malam ini, Ali Setan. Kan, kan film dia yang popular tu Ali Setan. Gak mana yang terang. Jadi ke masjid saya minta maaf, minta maaf Ustaz saya buat macam tu. Dia orang tahu dia lah. Tak tahu macam mana. Panggil Ustaz orang tak rasa. Panggil syaitan nama yang tak tahu. Tapi itu dia. Kita tengok kita dah dapat kalau bulannya satu satu dengan ilmu. Belajar di rumah ni kita datang sini pun sekali jadi lah imam rumah. Orang perempuan bagi peluang pada suami jadi imam di rumah. Ini suami apa rasa nak jadi imam? Pakai hak, tak betul jadi imam. Kesawan, tak cilik. Orang berbuat kadang tu dia lepas kaki kalau bangun subuh kan. Kenapa dia, dia lepaskan yang dia tu? Dia bangun, dia tengok laki dia. Cubaan, cubaan. Apa? Suami seorang